Saudara Dorang, Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awitau menilai wilayahnya berpotensi didorong sebagai salah satu daerah proyek percontohan untuk memacu masyarakat meningkatkan budidaya tanaman sagu. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Jayapura saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Meranti bersama penjabat Gubernur Papua dan rombongan kepala daerah lainnya belum lama ini, di mana dirinya melihat Kabupaten Jayapura dengan potensi tanaman sagu yang dimiliki, Kabupaten Jayapura bisa dijadikan pilot project atau project percontohan pengolahan budidaya tanaman sagu. Ya, kita sedang komunikasi dengan pemerintah provinsi Papua, kemungkinan besar beberapa kabupaten bisa jadi pilot project untuk bagaimana mendorong masyarakat untuk kembali ke dusun sagu untuk budidaya dan memberikan perhatian. Termasuk juga tadi kita sudah dengar dari Sampurna Group bahwa mereka juga sudah membangun beberapa fasilitas di sana. Nah, kita coba jajaki itu untuk bagaimana ya, bisa memanfaatkan itu, dan tekniknya nanti kita akan bertemu ini Pak Gubernur begitu sangat serius untuk mendorong ini, dan mungkin setelah kembali ini kami akan melihat itu bagaimana memantapkan koordinasi ini. Matius Awito menambahkan tanaman sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlalu jauh beda dengan potensi tanaman sagu yang dimiliki Kabupaten Jayapura. Sehingga dari hasil kunjungan ini, pihaknya coba menjajaki dulu dengan pihak terkait, namun pada prinsipnya akan terus mendukung niat baik penjabat gubernur yang ingin mendorong pengembangan sagu di Papua. Sehingga sekembalinya ke Kabupaten Jayapura, ia akan segera memantapkan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan produksi sagu di Kabupaten Jayapura. Dari Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Fredy Nuboba, Anyus Jayapura, memberitakan.